السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. رب يسر ولا تعسر، وبتمم بالخير. على الله توكلنا، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق، وأنت خير الفاتحين. اللهم علمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا. قال رب اشرح لي صدري، ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Makasih pada Tuan Imam, seluruh ahli jawatan kuasa masjid, tuan-tuan guru, para asatizah, adik kakak muslimi muslimat yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah semua. Jadi ambo minta adik kakak buka Quran ataupun tafsir. Boleh diambil eh, tolong ambil Quran ataupun tafsir. Buka surah Sajdah. Buka surah Sajdah. Boleh pakai ambil. Boleh baca Quran itu, boleh ambil Quran. Quran belakang ada. Kalau ada dalam telefon ni, buka telefon. Bakak-bakak ambil Quran, bakak-bakak kursi. Boleh buka surah Sajdah. Muka surat apa tu ambil? Surah Sajdah. Muka surat apa boleh? Surat 415 dalam Quran itu, muka surat 415 surah itu saja dah. Baik. Sebab apa kita pilih surah itu saja dah? Boleh tak? 415 pakak cari. Sebab apa kita pilih surah Sajdah? Di antara sebabnya kerana kita akan tafsir surah Sajdah ni, kalau tak habis kita sambung sampai habis. Sehinggalah kalau kita tengok sini, kita akan tafsir yang pertama surah Sajdah, lepas tu suratul Ahzab, surah Saba, surah Fatir, surah Yasin, As-Saffat, sampailah kepada Sad. As-Sajdah sampai kepada Sad ni adalah cerita tauhid fi syafa'ah, mentauhidkan Allah dalam bab syafa'at, serta cerita syirik fi syafa'ah. Lagu mana manusia boleh jadi salah paham bab syafa'at pertolongan ni sampai jadi syirik. Kita akan tafsir menggunakan kaedah Maulana
Ali Hussein Alwani. Maulana Ali Hussein Alwani adalah Syekhul Tafsir, digelar dia Syekhul Tafsir. Dia mengeluarkan dia waktu bit tauhid dalam Quran. Dia waktu bit tauhid dalam Quran. Jadi apabila kita nak mengaji tauhid ini, kita kena rujuk kepada, balik kepada syariat kita. Syariat kita itu Quran. Jadi kita tak payah buka kitab tafsir sama kitab tauhid sama ada salaf, sama ada khalaf. Salaf ataupun khalaf, dia boleh terima berlaku Quran. Tidak ada salaf yang tidak terima Quran dan tidak ada khalaf yang tak terima Quran. Jadi kita dengar dulu gapo dia, dia punya penafsiran dia dan gapo dia hak menarik dia. Gapo dia hak lain daripada orang lain. Dia punya penafsiran dia sebab dia mari daripada jalur Pakistan. Dia mari pada jalur Pakistan. Sanad dia nya Maulana Ali Hussein Alwani kepada Maulana Rashid Ahmad Ganggahi, ambil daripada Syah Abdul Ghani, ambil daripada Syekhul Ishaq, ambil daripada Syah Abdul Aziz, ambil daripada Syah Waliullah Ad-Dahlawi. Dia berhenti situ. Waliullah Ad-Dahlawi ni orang hebat. Dia ambil daripada, ambil daripada Muhammad Fadil Al-Sindi, ambil daripada Syekhul Qurra Abdul Khaliq, ambil daripada Muhammad Al-Baqri, ambil daripada Abdul Rahman Al-Yamani, ambil daripada Syekh Syahazah Al-Yamani, ambil daripada Syekh Abin Nasr Al-Tablawi, ambil daripada Syekhul Islam Zakaria, ambil daripada Syekhul Ridwan Abu Na'in Al-Aqbi, ambil daripada Muhammad bin Muhammad Ali Yusuf Al-Jazari, pengarah kitab Tafsir Jazari, dan juga ambil daripada Abbas bin Ahmad bin Hussein, ambil daripada Syekh Muhammad Al-Qasim, ambil daripada Ahmad bin Ali, ambil daripada Ali Muhammad Al-Balansi, ambil daripada Sulaiman bin Najah, ambil daripada Abi Abdullah Ad-Dani, ambil daripada Syekh Tahir Ibn Ghalbun, ambil daripada Muhammad Al-Mukri, ambil daripada Ahmad bin Suhail, ambil daripada Ubaid bin As-Sahbah, ambil daripada Hafsin, ambil daripada An-Anasim, ambil daripada Syekh Zir bin Hubaysh, ambil daripada Ali bin Abi Talib, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Sabit, Usman bin Affan, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, ambil daripada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ambil daripada Jibril, daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu sanad dia. Jadi ambo daripada tu siapa ke Nabi. Jelas dah cerita dah. Bukan kita nak kata kita ada sanad ni, tapi nak mengaji sekarang ni biar tahu dulu mari mana. Dia tahu mari mana. Maknanya ilmu ni adalah ilmu rintisan daripada Nabi turun siapa pada kita. Ni orang panggil turaf. Mengaji cara turaf, cara lama, bertalaki, buka Quran dan sebagainya. Baik. Oleh kerana kita ambil ke guru, kita kena baca dulu lebih kurang 2-3 ayat. Jadi kita baca baru kita terang. Ikut ambo. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Tanzilul Kitab la raiba fihi min Rabbil Alamin. أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون الله الذي خلق السماوات والأرض وما بين
بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون صدق الله العظيم. Baik. Sebagaimana yang disebut tadi, sebab apa kita nak tafsir surah Sajdah ni? Kerana dia duduk cara dua perkara besar, iaitu syirik fi syafa'ah. Orang boleh jadi syirik kerana salah faham berkenaan dengan syafa'ah, dan tauhid fi syafa'ah, dan orang boleh tauhid ke Allah Subhanahu wa taala dengan sebab faham masalah syafa'ah. Apakah makna syafa'ah? Syafa'ah itu makna pertolongan. Kepunyaan siapa syafa'ah ni? Kepunyaan Allah, berdasar kepada apa yang Tuhan sebut dalam surah Az-Zumar, walillahi syafa'atu jami'a, kepunyaan Allah lah pertolongan semua sekali. Baik. Dan apabila mengaji dengan hamba ni, dia tidak suka petah ceramah. Nah, ceramah tu kita ceramah ya. Bila kita mengaji ni, sistem kita, cara kita, cara talaqqi, cara kita dia kakak dengar, dan kalau tak faham, dia kakak boleh tulis soalan, boleh tanya. Bukan tanya lisan lah, tanya tulis soalan, boleh mari tanya berdasar kepada apa yang kita tegar, apa yang kita hura ni, takut-takut ada benda yang tak baik. Baik. Surah As-Sajdah ni surah Makiyah. Surah Makiyah, surah yang diturunkan sebelum daripada hijrah. Satu penafsiran dia. Satu penafsiran lagi, surah yang diturunkan di Mekah. Kalau kita tengok kitab Al-Fawzul Kabir min Usul Al-Tafsir karangan Waliullah Al-Dahlawi, dia lebih kepada, dia kata ayat-ayat Makiyah ni ayat yang Allah Ta'ala buat turun sebelum daripada Nabi hijrah. Sebab masa Nabi duduk Madinah dah lepas pada hijrah tu, ada juga ayat turun Mekah. Ada ayat turun Mekah ni, Iza ja'a Nasrullah, apa tu turun Mekah, tapi lepas daripada hijrah. Ada kita kata ayat diturunkan di Mekah, ayat diturunkan di Madinah. Ada ayat yang turun Mekah tapi selepas daripada hijrah. Itu tafsiran Waliullah Ad-Dahlawi. Baik. Dia nak bahas berkenaan dengan sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan masa turunnya surah ni, dia masa Nabi tengah-tengah jadi Nabi. Dia peringkat awal. Di Mekah tu ada peringkat awal, peringkat tengah-tengah sebelum hijrah. Lepas tu di Madinah pula, mula-mula hijrah, tengah-tengah daripada tu usia Nabi dan juga akhir wafatnya Nabi SAW. Pembahagian dia tak serupa. Bahagian dia tak serupa. Di awal Nabi dilantik jadi Nabi, ayat turun berkenaan dengan tauhid. Lepas pada Isra Mi'raj, banyak berkenaan dengan akhirat. Hadis Nabi pun dibahagi lagu tu juga. Hadis Nabi pun dia membagi lagu tu juga, iaitu di awal Nabi jadi Nabi satu peringkat, di tengah-tengah Nabi jadi Nabi satu peringkat, dan di akhir usia Nabi sebelum daripada wafat. Dan hadis Nabi juga, di awal Nabi jadi Nabi dan selepas daripada Isra Mi'raj lain. Lepas pada Isra Mi'raj tu Nabi berkecek banyak berkenaan dengan akhirat.
Sebab Nabi pergi kelih sendiri dan Nabi tengok sendiri gapo yang berlaku di negeri akhirat, mai royak pada kita. Jadi dalam bab ni, surah ni nak cerita bahawa Allah Ta'ala yang mengurus. Dia ada empat perkara Quran. Allah Ta'ala jubuah cipta, dia panggil. Allah Ta'ala urus apa yang diciptakan. Dia urus, buat urus saya semua sekali. Kerana manusia, ada hak manusia reti buat saja satu perkara, tapi tidak reti menguruskan satu perkara. Buat mandang, buat bangunan ke, buat rumah ke, tapi nak urus benda tu, manusia mungkin lemah. Tapi Allah, dia buat, dia tak tinggal. Tapi, dia uruskan benda tu. Dua. Yang ketiga, Quran ni nak cerita bahawa Allah ada. Allah jom buat. Allah mengurus apa yang dibuat. Yang pertama, Tuhan ada. Tuhan buat, mengurus apa yang dibuat. Yang keempatnya, iaitu akhirat. Quran nak cerita akhirat. Pak kara ni duduk pada pak Alhamdulillah. Tuhan ni ada, dia cerita Alhamdulillah Rabbil Alamin surah Fatihah. Tu nak ayat wi Tuhan tu ada. Dia ceritalah surah Fatihah. Alhamdulillah yang keduanya, lepas pada surah Fatihah, dia agak tahulah surah Baqarah, surah Ali Imran, surah An-Nisa, Al-Ma'idah. Mari Al-An'am, Alhamdulillah yang kedua. Hak tu dia cerita, banyak surah-surah dia cerita dalam tu, gapo dia berkenaan dengan Tuhan jom buat. Lepas tu mari surah Al-Kahfi. Alhamdulillah pada surah Al-Kahfi, iaitu nak ayat bui Tuhan ni mengurus apa yang dia buat. Dan Alhamdulillah yang akhirnya, iaitu Alhamdulillah dalam surah Sabah, menceritakan akhirat. Siapalah Malik Yawmiddin dalam Fatihah tu dihuraikan pada juzuk yang ke-30. Bak juzuk 30 tu dia cerita banyak berkenaan dengan akhirat. Itu pembahagian yang dibuat oleh Syekh tafsir kita ni, iaitu Maulana Husin Ali Alwani, mengikut kaedah dia. Jadi kalau kita nak faham tauhid, kita faham daripada Quran. Sebab Quran ni merupakan syariat kita. Nak kenal Tuhan, kena kenal dengan Quran. Kita nak kenal Tuhan, baca hadis palsu. Apa tu jadi pening tu? Baca hadis palsu. Siapa dia? Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Dia kata hadis. Siapa dia kenal diri dia, dia kenal Tuhan. Dia pun carilah ilmu nak kenal diri. Kenal diri, lakin dia tak semayang. Jumaat pun tak pergi sebab tak cukup sempurna. Maka duduk rumah saja. Ngaji pun tak, jemaah pun tak. Nak ikut tu imam pun tak boleh, tu imam tak kena baca Fatihah. Supaya reti baca Quran. Dia tu tak reti apa satu Quran, tapi kata tu imam tak reti baca Fatihah. Ni punca ngaji ilmu tasawuf dengan iblis, tidak ngaji dengan Nabi. Mula sekali lagi. Hak ni punca mengaji ilmu tasawuf dengan iblis, tidak ngaji dengan Nabi. Siapa dia hak bapak tasawuf sekali kalau tidak Nabi? Siapa dia yang paling zuhur kalau tidak sahabat Nabi? Kenapa tak saya ikut Nabi? Kenapa tak saya ikut sahabat? Kenapa pergi ikut orang lain? Dan apa makna zuhur yang sebenarnya? Apa dia zuhur-zuhur yang sebenarnya? Adakah zuhur ni tak makan, tak minum, kita tak boleh bukit? Dah. Makna kata, kalau orang kenal Quran, dan orang tahu tauhid, dia tak berasa hebat yang manusia ajar, nak pandai yang Nabi ajar. Hak Nabi ajarlah hebat lagi. Hak Nabi ajarlah molek lagi. Sebab Allah Ta'ala hak ajar Nabi. Pakai duk ambil ayat nak suruh gagah, ayat nak suruh besar, macam-macam ayat tu. Bapa kih berasa tak hebat hak Nabi. Berasa tak molek hak Nabi. Tu yang ambil hak orang lain. Lebih teruk lagi bila ambil dalil dalam mimpi. Hak tu teruk lagi. Ada mimpi siapa dia boleh mimpi. Demo boleh mimpi cara demo, kawan boleh mimpi cara kawan. Tapi mimpi itu diambil sebagai dalil. Ambil sebagai dalil. Bukan mimpi Nabi. Mimpi tak lebat. Sahabat mimpi baru tak jadi dalil. Kecuali Nabi. Tak gitu kan? Ni tak sah kita mimpi jadi dalil. Pada ajar dalam mimpi pula amal lah. Baca buah tu, baca buah ni. Jadi,
manusia hari ni salah pehebat pertolongan ni lah gi minta tolong kubur. Salah bab pertolongan ni lah gi minta tolong dengan orang yang tak patut kita minta tolong. Sedangkan kita baca sama dalam semaya kita, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu Tuhan aku jadi hamba, sanggup jadi hamba. Iyyaka na'budu, sanggup jadi hambamu. Wa iyyaka nasta'in, dan minta tolong hanya pada Allah. Jadi mana kata demo nasta'in demo tu duduk mana? Kalau dia mau minta dengan orang yang mati dah, kecuali minta dengan orang yang hidup. Karena bab minta ni dua perkara. Minta kerana sebab Tuhan wui ke dia. Orang panggil fauqal as, minta kerana Tuhan wui sebab ke dia. Minta ngebomo supaya sihat kita. Tu sebab Tuhan wui ilmu. Hakikat sebenarnya Tuhan hak sembuh. Cuma Tuhan wui ilmu ke dia. Kita minta ke dia. Minta naik cang kereta, pomen kereta, lebeki kereta kita. Sebab apa? Sebab dia ada ilmu bahagia tu. Kita minta dengan dia. Kita tak kena minta dengan tu kaya masuk. Nak suruh lebeki kereta kita. Tak kata kan? Itu ada sebab orang panggil. Oh, dia kata kalau begitu, minta dengan bawa hospital, obat syirik. Dia kata, bukan syirik, mung tu tak kerti. Dia kata. Ambil tak maaf lah. Ngaji dengan kita apa yang lagu tu? Dia tak erti. Hak tu di atas sebab. Di luar pada sebab ni apa? Di luar pada sebab. Iaitu, apa dia? Ada kau yang pergi minta ngebomo di kubur dia? Ada ke tak? Bomo besar, naga ni mati kita pergi minta bomo. Kita remeh dua hari dah ni. Dengan berkat jadi bomo tolong lah. Kata. Sebab apa kita pergi minta di kubur tu ayah ni, tu ni, tu ni, hak kita kata orang aling-aling, minta berkat dia. Berkat tu duk mana? Kenapa hal berkat duk mana? Berkat, kalau kata masa dia hidup dia berkat, masa hidup dia, masa apa kita pergi minta tolong doa? Dia tolonglah doa. Bagaimana mufti Pakistan mati baru ni, hebat dia buat dia. Orang minta doa belakang kan dia. Ahli-ahli politik nak suruh menang suara ni minta doa dengan dia berlaku. Ramai dulu. Nah, Nawar Sharif nama Presiden Pakistan. Boleh ingat tak nama Nawar Sharif? Lagi minta doa dengan dia. Dia tu alim sah. Bawa pitih dua beg kawan tu. Upah bukan upah dah hadiah ke tok guru. Suruh doa. Okey, tu nak lagu tu. Nah, oh doa lah kawan tu. Kawan tu tak tahu pitih tu bukan anak murid dia, dia tak terima. Nak murid dia, dia kata ambil buat-buat sekolah ke apa. Dia doa. Hei Allah, hei. Hei Allah, hei. Nawar ke syarif ke hei, bohut-bohut ke syarif hei. Pengen ke tak tu? Masa Pakistan, dia mengaji Pakistan sini. Dia kata Nawar syarif ni bohut-bohut ke syarif. Nawar syarif ni dia kata betul-betul ke mulia. Duk dia mulia, pok dia mulia. Ya pong kawan tu, kat seng ni. Betul yang menang sungguh kawan tu pilih raya. Berkat doa dia. Bila siapa je hidup lagi. Kalau kita nak usah doa siapa-siapa pun, untuk bapa mana pun doa lagi. Tapi kita kena doa juga dengan Tuhan. Sebab apa kita kena doa dengan Tuhan? Sebab Nabi pesan dah kepada Ibnu Abbas, wa idza sta'anta fasta'in billah wa idza sa'alta fas'alillah. Bila mu nak minta, minta dengan Tuhan. Nak minta tolong, minta tolong dengan Tuhan. Siapa dia? Mung, bukan orang lain. Mung sendiri minta tolong dengan Tuhan. Jadi kalau kita faham surah sejadah ni, memang kita faham sungguh. Sebab siapa? Kita tak pergi kubur mana-mana, kita tak pergi buat syirik. Sebab Allah ni ada lagu, nah ada lagu qasidah dia membuat, duk baca, duk bergendai habis tiga wilayah. Baru masuk si Malaysia habis dah, syuting Malaysia dah. Nah, duk mana isfa' lana 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 lana. Ya habibana laka syafa'a wa hadha matlabi ya nabi. Kita dengar sedap bukan nasi. Pasalah kata mana isfa' lana, makna apa syafa'at ke kami ya Rasulullah. Laka syafa'a, kepunya ilmu syafa'at. Perkataan itu syirik. Sebab apa perkataan syirik? Sebab walillahi syafa'atu jami'ah, kepunyaan Allah segala syafaat. Ma min syafi'in illa bi'idni rabbih. Tuhan sebut tidak ada orang boleh bagi syafaat pertolongan kecuali dengan izin daripada Allah Ta'ala. Minta pula Nabi isfa' lana syafa'ah, laka syafa'ah.
Laka syafa'ah. Dia teraturnya kata. Qasidah gapo duk gendai duk gapo. Bukan kita marah pada gendai. Bukan kita marah pada nasib. Kita marah pada isi itu. Boleh bawa orang kepada syirik. Boleh paham ni? Sebab apa dia mau boleh kata begitu? Sebab dia mau tak paham. Gapo dia sebenarnya bak syafa'ah. Itu kita pakat-pakat paham insyaAllah. Kita masuk ayat yang pertama. Surah ni Nabi baca semua pagi Jumaat ni. Pagi Jumaat dengan surah Al-Insan. Jadi kita tahulah bila Nabi baca molek-moleknya kita hafal lah. Baru boleh hafal tu. Tak nanti kau jadi tu imam baru nak hafal lah ni. Duk saja agak hafal. Dia kata payah ustaz kita umur tua dah agak sahabat Nabi budak-budak belaka masa Quran tu. Sahabat Nabi tu umur 6 tahun belaka sebab Ibnu Abbas masa Quran turun. Tua-tua belaka kok ni Abu Bakar apa tua. Umar pun masa tu muda lagi tapi 20 lebih lah bukan umur 9 tahun. Kalau kita kata budak-budak saja boleh hafal Quran orang tua tak boleh. Nah, ya Abu Bakar tu tua setara mana boleh hafal Quran juga. Usman pun orang tua dah boleh hafal Quran juga. Saja tipu setan apa kita. Tipu kesetan juga. Setan kata tak makan dah. Mu hafal gapo pun tak ada dah. Otak tak masuk dah katanya setan. Kita pun ha ya Allah ya Allah. Sunnah pun nanti pun setan juga. Oh, jadi buat kita. Baik. Kita boleh bagi surah ni pada lima tajuk. Yang pertama sekali, Allah Ta'ala kata Alif Lam Mim. Al-Hurful Muqatta'ah. Alif Lam Mim. Mana ni? Huruf Muqatta'ah ni memang huruf so-so. Apa makna? Tak tahu. Tapi yang cari pun tu hata ayat. Alif Lam Mim. Hamim. Hamim Ain Sin Qaf. Kaf ha ya ain sad ta ha yasin. Tapi kebanyakannya lepas daripada Tuhan sebut huruf-huruf sasa ni Tuhan cerita bab Quran. Contohnya ayat ni alif lam mim tanzilul kitab. Alif lam mim zalikal kitab la raiba fi ta ha ma anzalna alaykal qur'ana litashqa yasin wal qur'anil حكيم ألف لام ميم را تلك آيات الكتاب المبين ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين semua lepas-lepas huruf sebutir-sebutir ni wak mari cerita bab Quran kebanyakan lagu tu Hamim tanzilul kitab semua tu cerita bab Quran kerana apa seolah-olah kata dia Tuhan nak cabar hak lawan Quran ni mengguna huruf sebutir-sebutir ni alif lam mim ko yasin ko toha ko hamim ko kaf ha ya ain sad gak mau sambung wak Quran supaya aku buat ni kena meneleh nak lawai aku kerana tak ada orang kecek alif lam mim tak ada orang kecek hamim tak ada orang kecek toha tak ada seolah-olah Tuhan nak kata lagu tu Tuhan nak katanya mau ambil huruf-huruf sebutir-sebutir ni pamu sambung bok-bok mu pamu lawai aku pasang gong nak lawai kan tak boleh. Memang tak boleh manusia buat. Alif lam mim tanzilul kitab la raiba fihi min rabbil alamin. Tanzilul kitab diturunkan al-Quran ini. Perkataan tanzil digunakan dalam ayat ni membawa isyarat bahawa Quran ni turun orang panggil berperingkat-peringkat, tidak sekaligus. Ada tu yang guna perkataan anzala dengan nazzala. Tak serupa tu. Inna anzalna aku turun Quran sekaligus pada Lailatul Qadar. Bila? Daripada Luh Mahfuz turun ke Baitul Izzah sekaligus. Daripada Luh Mahfuz turun ke langit dunia ni sekaligus. Sekali. Lepas tu daripada langit dunia waktu turun ke Nabi Muhammad SAW secara beransur-ansur. Ansur-ansur mana? Sikit, 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 sikit. Baik. Quran turun tidak semestinya ada peristiwa. Kebanyakan ayat Quran ni ada asbabun nuzul sebab turun ayat. Kebanyakan. Tetapi dia tidak terikat juga dengan sebab turun ayat. Kadang-kadang Tuhan nak wih, Tuhan wih. Bukan nanti tunggu ada cerita baru Quran turun. Tak. Tapi kebanyakannya begitu. Kebanyakannya begitu. Ada ayat-ayat yang tidak ada gapo Allah Ta'ala nak ayat ke Nabi. Dan Quran itu segala masalah manusia. Kalau nak banding dengan kitab-kitab lain, semua diturunkan lengkap semua sekali
kepada nabi-nabi mereka, kitab Injil, kitab Taurat. Itu kelebihan Quran. Kelebihan lagu mana? Kelebihan Al-Quran diturun secara berperingkat ni kerana nak beri peluang biar orang betul-betul memahami Quran dan betul-betul ambil Quran tubuh dalam hidup dia. Baik. Oleh kerana Quran ni tu hewat turun ke nabi dan nabi royak kepada para sahabat. Sahabatlah telinga hok pertama dengan Quran. Dan sahabatlah tubuh hok pertama lepas pada nabi amal Al-Quran. Sehingga sahabat disebut sebagai jilul Quran, generasi Al-Quran. Apa makna generasi? Maknanya Allah tu siapa yang apa? Rum. Betul tak ni? Nemo rum kawin lah. Nemo sekali ni kawin. Generasi mana? Pandai juga kecek sikit-sikit. Boleh lah awak modal. Kita duk perhati orang kecek tak duk payah. Ne? Cuma kena perhati orang dengar. Lama-lama dia boleh masjid. Baik. Jadi kita kena faham dulu. Turunnya Quran, tanzilul kitab Al-Quran ni, Allah Ta'ala baca, Allah Ta'ala royak ke Nabi Muhammad, Muhammad SAW royak kepada para sahabat. Allah Ta'ala jadi ke otak sahabat tu orang panggil cerdik molek untuk faham Quran. Dan sahabat ni dia tak faham, dia tanya selalu. Waktu yang kita yakin benar Islam ni daripada sekecil-kecil benda dah besar-besar kaga. Soalannya semasa Allah Ta'ala royak Tuhan duk atas arah, bapa sahabat tak tanya Tuhan duk mat guana? Satu, bapa sahabat tak tanya sebelum ada arah Tuhan duk mana? Bapa sahabat tak tanya kalau kelah Tuhan kata duduk serupa dengan kita duduk? Sedangkan tu masalah akidah. Bapa sahabat tak tanya? Sebab dalam otak sahabat ni ada satu kunci dia, laisa kamitslihi syai, tak serupa segala sesuatu. Kalau Tuhan kecek lagu tu pun nak suruh manusia faham, lalu kita terima tanpa kita takwil, itu akidah salaf. Itu akidah salaf dan akidah sahabat. Maknanya ayat-ayat lagu ni tu dia tidak perlu kepada mikir, dia perlu pada cahaya. Akidah-akidah kita ngaji ni dia perlu pada cahaya. Dia tak perlu pada mikir. Supaya kita kata Quran waktu turun sekaligus daripada Luh Mahfuz sampai ke langit dunia. Kita pun tanya lagu mana? Ustaz Luh Mahfuz mana aku tahu? Aku tak aje sapa sekali habuk. Lah tak jawab lagu mana kat Tuhan? Apa tak ada cerita Luh Mahfuz ni lagu mana? Kita kata Nabi naik Isra Mikraj sampai ke Sidratul Muntaha. Lagu mana Ustaz Sidratul Muntaha? Tak ada nak mikir kita. Bukan setakat demo, tak ada nak mikir kawal pun tak ada nak mikir. Sebab kita tak sih pada mikir benda tu. Tu hebat gambar lah sikit Sidratul Muntaha ni gapo. Indah Sidratul Muntaha, indah Jannatul Ma'wa. Di sisi Sidratul Muntaha, di sisi yang ada syurga Al-Ma'wa. Gitu je lah. Nak kata lagu mana. Sebab tu hebat. Dah ni supaya nampak gitu. Akidah lagu ni ngaji mudah, apa orang ngaji akidah jadi payah. Padu kata pula sebenar-benar kenal Tuhannya tak kenal hokoh meni. Kok mano kata sebenar-benar kenal jadi tak kenal? Allahu akbar, tak ada agohan. La raiba fih, dan tidak ada syak padanya. Syak ni makna apa? Ragu. Kerana Quran ni sikit je kita ragu dengan Quran, hancur habis akidah kita. Dan kita tak perlu nak muskil dengan satu ayat Quran. Nak tak perlu kita nak muskil semua sekali ayat Quran baru jatuh akidah kita. So kita tak percaya pun habis dah. Jahru bin Dirham. Kalau kita pakai kata aliran Jahmiyah. Dia tak percaya pada ayat mana? Dia tak percaya pada ayat wa kallamallahu Musa taklima. Allah Taala berkata-kata dengan Nabi Musa. Dia kata mana boleh Tuhan kecek lagu mana, kecek ada suara lagu ni. Aku tak percaya ayat ni. Kapi dia. Jatuh akidah dia.
Bila Quran kata la raiba fih, maknanya ini bukan perkataan manusia, tak boleh nak ragu sikit abuk pada Al-Quran. Sikit pun tak boleh. Kalau mau orang tak apa. Kawe dengan demon, kawe caya belaka, tapi so ya. Ha tu makna ragu. Kawe boleh belaka, benda tak bisa karo, dia mau ajak molek kawe, dia mau bini dua ke tiga dia kata. Kau tanya waktu ikhlas lah, nak tanya waktu tu dua kau tiga. Kau duduk syok situ. Tak apalah, syok waktu tak apalah. Tak gugur lah. Akidah. Cuma kita syok dengan dia. Orang kita caya belakang, bak bitih, tak makan bitih, bak sain, duduk sain puluh-puluh tahun. Ya. Cuma bak bini dia mahu tak ajak kawin lah kemain. Kawin bunyi tiga. Orang ni kata dua. Sain dia pun kata, orang sebenarnya pak. Dia kata, siap gitu, tak ada apa. Mungkin takut bini. Baik. Mari daripada mana? La raiba fihi min rabbil alamin. Daripada Rabbi Tuhan hak memelihara alam. Baik. Bila sebut Rabbil alamin, Tuhan hak pelihara alam, dia panggil sekalian alam. Maknanya Allah Taala saja guna perkataan Rabb. Rabb makna Tuhan hak pegang manusia. Ayat Rabb ni juga ada dalam surah Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tuhan hok mencukupkan segala keperluan hidup manusia. Wak cukup lah kok. Tuhan hok makan, hok minum, hok gapo, rasa lapar, rasa kenyang, rasa nak tidur, itu Tuhan. Musyrikin Mekah dia faham Tuhan je buat saja eh. Wak langit, wak bumi. Hak mentarbih ni dia pahal juga. Tapi dia pahal separuh. Dia pahal lagu mana? Dia kata memanglah Tuhan hak tarbih langit bumi apa semua ni. Tapi Tuhan beri kuasa dia kepada orang-orang hak dia pilih dan orang hak dia malu Allah. Siapa dia? Tok Wali. Jadi kita nak masuk kawasan ni kena minta dengan dia lah. Untuk kawasan kok kira ni ada tu oli seorang hak mati dia nak masuk kawasan ni kena seru nama dia dulu baru jadi. Sebagaimana orang kita duk masuk dalam hutan duk panggil Nabi Khaidi nene orang masuk jin duk panggil Nabi Sulaiman nak tipu ke jin berat. Jin terlalu takut, dia tak takut, dia takut dulu Nabi Sulaiman lah, dia tak takut dah, dia tak takut. Kalau dia takut dia tak lari buat kerja. Allah Ta'ala sebut dah lah Quran kan. Nabi Sulaiman duduk atas kursi, dia duduk gini. Tukak duduk bawah. Maka dia anak-anak tukak tu ping jatuh Nabi Sulaiman. Oh, dia kata mati dah Datuk ni kata. Oh, berat pun kita buat kerja siap malam. Kalau kita tahu dia mati dah, kita lari petai. Maknanya dua kali. Dia tak tahu benda ra'ik. So, lepas tu dia sendiri dia tu pun tak boleh, tak boleh kata apa, tak takut Nabi Sulaiman. Tu kita kena faham lah. Jadi kita tak bisa baca lah Sulaiman, kau baca ayat Sulaiman, kau gapo ke dia, kecuali ayat tu memang Nabi suruh baca. Sebenarnya jin iblis ni dia takut akidah kita eh. Cahaya kita tu waktu dia takut nak Sayyidina Umar dia tak berani selisih sebab cahaya tu. Kita dak puja hatu, cahaya ke hatu. Takut ke dia, ya kau suka. Kita hebat pada dia, kita nak takut ke dia lagu mana? Takut lah. Tak takut tapi jumpa lari juga ya. Main duk ngelah bukan dia. Tak takut. Sebab kita ada Rabbil Alamin. Tuhan hak Rabbil Alamin. Maknanya hei musyrik Mekah, Tuhan hak peramu. Tuhan hak makan kamu segala-gala tu siapa dia? Tidak kamu sendiri ke Tuhan hak bui. Tuhan tu jugalah hak turun Quran kepadamu. Kalau mu boleh kata Tuhan wak langit, Tuhan wak bumi, mu tak percaya semua Rabbil Alamin, mu boleh percaya. Kenapa mu tak boleh nak terima Quran? Tuhan tu juga hak tuan Quran. Situ tempat dia. Jadi mikirlah. Ambo sebut musyrik Mekah tu kerana ayat Quran ni dia turun ke musyrik Mekah dulu. Sebab itu dalam Al-Fawzul Kabir tadi, kitab Waliullah Dahlawi tu, usul tafsir, dia kata kita nak ngaji tafsir dan kita nak mengajar tafsir terutamanya kita kena tahu keadaan orang Mekah tu lagu mana. Dan kita nak mengaji pun kita kena tahu
keadaan orang Mekah lagu mana? Gapo dia hak sama orang Mekah dengan akidah hak Nabi pegang? Gapo dia hak tak serupa? Dari segi akidah, dari segi akhlak, dari segi budaya. Benar tahu belaka. Perangai gapo hak diterima dalam Islam? Bak nikah. Ada wali, ada mahar, gapo semua tu jahiliah awak lagu tu juga. Tapi Nabi terima. Sebab itu benda molek. Benda molek. Atau okey, kita tengok dulu lagu mana, lepas tu hatta kita panggil wakil hari gapo, lepas tu ada wali, wali setuju dan sebagainya, neh. Sehari dua ni aku duk kaduk bak pindah wali. Lagi tajuk sikit. Nikah pindah wali, nikah pindah wali. Kaluk gapo nak pindah wali? Kaluk gapo? Sebab wali tak bui. Dia dalam hukum takzir, kalau wali tak bui tanpa sebab, mahkamah boleh arah wali itu supaya setuju. Kalau tak ada sabit apa? Kerana hadis Nabi SAW, tidak ada jalan penyelesaian, Nabi kata, bagi dua orang lelaki dan perempuan, dua-dua ni saling mengasihi kecuali pernikahan, Nabi kata. Maknanya orang duk gewet, tina jatah, duk sayang-sayang, I love you dah dua-dua ekor ni, mokpok tak boleh mikir jalan lain kecuali nikah yang boleh selesai. Pahal kedok orang, budak-budak muda ni, tak menikah lagi, pahal kedok. Pahal ni, dua orang ni jatah, tina ni, dia rasa kasih saya. Dua orang ni wali kena pehel. Nak lesah masalah anak mocik ni, ada perasaan saya ni kena menikah. Sebab apa tak pergi nikah, tak pergi wali? Kita kata sebab yang minum air ketung. Oh, tak apa. Mu orang jatuh, mu jalan minum air ketung sungguh. Mu klik dulu. Klik tobat, klik basuh apa biar jadi berjuruh. Mengaji Quran ke apa. Mu orang kata. Ataupun tak nak pergi dulu. Orang jatuh duduk main dadah ke apa. Mudarat orang panggil. Banyak pada manfaat. Boleh kita tolak dan kita tak pergi wali. Ni tak ada sebab. Sebab gapo tak siwin nikah? Sebab aku tengok duk naik motor buruk tu. Ngaji pondok menuk ugamu-ugamu juga, mai getah tak ada tak kira dia kata. Hidup fikir hak getah lagi. Hak Nabi kata tidak ada jalan penyelesaian kecuali nikah tu, hak tu tak fikir hak tu. Kalau orang ngaji hak Nabi suruh ngaji sunnah, fikir hak tu dulu. Kalau wali khabar benda ni, maka tidak berlakulah pindah wali. Bila qadi panggil, buat apa tak pergi wali? Pergi sebab. Sebab ala sehat kukuh. Kata tak pergi wali ni sebab apa? Ya kata kau mana-mana apa kau saya tak sewi? Biarlah ya juh kau ya baik kau saya tak sewi. Wali tu boleh hukum dia tu. Walaupun dia ada hak kepada anak tina dia. Sebab apa? Sebab dia telah halal. Okay, ya dua telah bercinta, telah kasih saya. Khabar-khabar dia tak pergi. Itu hukum agama. Apa tu tu qadi kita tak akam dia ni? Dulu orang pindah wali kata tu apa? Wali pula satu hal pula. Kalau hak mari tu sikap buruk tak pakai dok. Kalau mari ke tofo apa biar atau ke kuda pun tak apa. Baso sungguh. Mana dah gitu eh? Atu bak bekoh tu. Am yakulu naftarah. Atau mereka kata am yakulu naftarah ni maknanya sanggup dia kata begitu. Ha, maknanya begitu. Dia kata lagu mana? Am yakuna aftar. Sanggup dia kata lagu tu deh. Tu dia kata bahawa Muhammad ni buat Al-Quran. Ya dulu siapakah hari ni dia kata Muhammad ni rekor Quran. Muhammad ni rekor Quran. Daripada dulu siapakah hari ni? Baru ni negara Spanyol kan. Bakar Quran kan. Bakar Quran. Spanyol ke mana? Ha? Dah. Sweden. Oh, Sweden, Sweden. Bakar Quran. Adik aku. Amo ingat satu cerita. Bismillah. Ada seorang dia diambil interview dalam TV Mak Saleh. Dia sign dua orang, Islam seorang. Kafir ni. Nah, tak ada agama, tak ada agama. Tapi benci kepada Islam. Tapi dia boleh saing dengan saing Islam ni. Dia baik dua ni. Lalu dia baik. Saing dia tanya. Dia kata, "Bak apa? Mu duk benci ke Islam ni? Bak apa mu saing aku kata?" "Sebab mu baiklah, sebab mu gini, mu tolong aku lah, gapo semua gini."
Dia kata maknanya mu saing aku ni mu kena dah aku. Oh ya tak. Aku kena mu ya tak. Bak tak kesaing aku. Pah mu duk kata kau Islam gitu Quran gini mu tak kena ya Quran cuma baca ya tak. Sebagaimana mu boleh sebaik saing baik aku sampai hari ni walaupun mu aku tahu mu tu becik Islam tapi aku masih lagi saudara pada mu sebab mu manusia. Mu manusia, aku masih lagi nak tolong mu sebab mu manusia. Nabi aku ajar lagu tu. Cuma baca Quran yang kata mu beci. Mu sayang aku sebab mu kenal aku. Lah ni, mu baik dengan aku. Mu sayang aku sebab apa? Mu kenal aku. Pak Quran, mu tak kenal lagi dah. Cuma baca dia pun. Orang yang tak baca, dia kata. Baca dia balik. Sebulan lebih yang ambil masa baca terjemah Quran. Lah kali yang mari ngadu ke saya dia, kata kena masuk Islam. Padahal dia tu beci kepada Islam. Sebab tu hewa hidayah. Ramai dah orang yang dulu benci kepada Islam tapi akhirnya Tuhan wih hidayah supaya masuk Islam. Dadah-dadah pelik Tuhan wih kepada Abu Sufyan. Lambat Abu Sufyan masuk Islam ni. Dia perai lawan Nabi berapa kali. Mujur tak dibunuh di Ukashah masa perai Ahzab. Ahzab tak ada perai lagi. Mari yang Nabi kata siapa dia boleh kita tengok apa dia berlaku. Tapi kalau nampak Abu Sufyan jangan bunuh dia. Katanya sahabat pergi kelih ni, dia kata, dekat Abu Sufyan dengan aku. Mereka malam tu gelap. Dia kata, angin kuat. Aku nak akak pedas dah ni, nak cabut dah pedas ni. Pinggir aku ni, aku duk ingat Nabi kata, jangan bunuh kalau jumpa Abu Sufyan. Aku tak semula. Kalau bunuh masa tu kan, mati kapil lah Abu Sufyan. Tapi tu nak wih dia hidayah. Sebab Allah Ta'ala nak, man yahdillahi fahuwal muhtad, man yudlil falan tajidalahu waliya mursyidah. Allah Ta'ala sebut gitu. Man yahdillah, mana-mana tu nak wih hidayah, tu wih hidayah. Maka Allah Ta'ala kata berani Muhammad, dia kata ke Muhammad duk reka Quran, tuduh Muhammad baik. Dalil kata Nabi SAW tak reka Quran, dalil dia kata mari mana? Siapakah hari ni orang tuduh Nabi reka Quran? Tapi dulu orang-orang saing yang pergi suluh matahari, suluh bulan ni dulu, dia buat keputusan. Dia kata matahari tak bergerak, dia kata matahari tak bergerak. Bumi dengan bulan berapa hak lain tu jah duk keliling matahari, kata matahari tak bergerak. Maklum matahari tetap duk situ, hak lain musim. Masa tu dia suluh tu dia tak nampak lagi matahari bergerak. Seorang profesor Islam dia kata matahari gerak, dia kata. Tak percaya, tak percaya. Lani baru percaya kata matahari tu gerak. Alat dia nak suluh matahari tu siapa dah? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni ada alat gapo gak masa tu? Dia boleh royak Quran ni, matahari tu gerak dalam Quran, wasyamsu tajri li mustaqarril laha, dzalika taqdirul azizil alim. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون سورة ياسين الله تعالى kata matahari tu gerak pada jalan dia وكل في فلك يسبحون setiap semua tu yasbahun makna berenang muka terapung berenang ni terapung kalau selalu tu apa kerah apa panggil lemah. Nah, berenang ni makna apa? Terapung. Matahari pun musing tempat dia sendiri, bumi pun duduk pusing sambil keliling matahari. Tak ada alat suluh lagi, tika tu tak ada gapo lagi. Lalu ada hak masuk Islam. Hak tak masuk Islam dia kata gapo? Oh, dia kata Muhammad rekod dah alat masa tu. Belum yang mati tu yang kamu habis dia kata. Pula dah. Maksudnya Nabi rekod dah Allah canggih-canggih tu. Belum pada Nabi mati, dia kata Nabi kambuh habis. Biar tak ada orang boleh ilmu dia, dia kata. Mungkin dia tukar sihir yang hebat sekali. Dia tuduh Nabi aku tu. Tapi gapo hak Quran duk kata hari tu, zaman tak ada alat gapo pun, hari ni terbukti bahawa Quran tu betul. Cita bak gelapnya dasar laut. Gelapnya dasar laut. Betul dia kata bila muat tubik tangan mu tak ada tengok tangan. Memang dasar laut tu gelap. Gelap sungguh. Tubik tangan pun tak nampak orang pergi suluh. Cerita Nabi Sulaiman bina istana menggunakan khidmat jin. Ada orang tolak. Dia kata mana boleh. Manusia nak buat lagu. Rupanya dia pergi kaji sendiri. Bila dia kaji, tiang
Ya ada dua putung tiye. Istana Nabi Sulaiman buat di Yaman tu ada dua putung tiye. Di Kaukaba, tempat ada tak? Kawasan tu. Istana, kawasan Hak Bilqis mula. Ada dua putung tiye. Dua putung tiye ni diambil batu di tiye tu, ambil mana batu marmar hak tiye ni? Ambil mana? Cari tah muka dunia tak ada batu seperti tiye ni. Mari mana? Rupanya batu hok buat tiye besar seputung tu ambil di lautan Atlantik. Tengah laut tu ada bukit, bawah laut tu ada bukit, tinggi bukit tu bekas gunung berapi duk pecah lama dah. Hok gunung berapi tu tak hidup dah lah ni. Batu marmar tu ambil situ. Siapa dia nak pergi selera laut ke ambil kalau tidak jing? Yalah ke tak? Ini dicerita oleh Dr. Abdul Majid Zindani masa dihurai berkenaan dengan ijazul ilmi, mukjizat ilmu Al-Quran. Abdul Majid Zindani ni orang Yaman, seorang ulama besar bahagian sains. Nak oyak bui bahawa Quran hadut depan kita ni sanggup dia mengata Muhammad reka kederak manusia nak mikir reka Quran ni tak tubik. Baik, katalah Quran ni reka lah. Awak mari. Wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum sadiqin. Dia kata. Mari hok pandai-pandai kecek di kalangan kamu tu buat Quran lain. Tak leh, tak serupa. Sebab bahasa tu Allah. Dengan alhamdulillah, alhamdulillah. Alif lam pada perkataan hamdu. Hamdu ni fi'il. Bila sebut fi'il, dah gitu ni hamada yahmad ni nak puji-puji, perbuatan kita puji orang. Okay. Mana ada fi'il, ada alif lam orang ngaji bahasa Arab? Ni gamah pokok kita ngaji bahasa Arab abih Pakistan mana ni ni. Alif lam ni dia tidak duduk pada fi'il, dia duduk pada isim. Al madrasatu, as sayyaratu, al masjidu, al ni bagai isim saja, bukan isim gila, isim nama. Al ismu makna nama. Nah, mari mana pula alif lam sebutan ni? Nak bahas alif lam pada perkataan alhamdulillah tu, sebab apa ada alif lam sekarang tu? Puluh-puluh pun dapat ulama tafsir kita. Apa paling mudah sekali, alif lam di situ nak oyak bui bahawa puji Tuhan tu hanya milik Tuhan semata-mata. Tak ada milik siapa-siapa. Tak serupa kita puji manusia. Kita puji manusia, dia tak mati setakat manusia tu. Oh, bijak demo, bijak cikgu kau ajar. Jangok demo, jangok pok kawai Pakistan. Mok kawai Chiang Rai. Ah, tu dia. Oh, jangok sungguh lah weh dia ni. Oh, demo ni kaya, kaya mok pok kawai kaya dah. Kita nak kata Tuhan kaya, Tuhan kaya. Apa Tuhan kaya? Pok dia kaya, mana pok main mana Tuhan. Lam yalid wa lam yulad. Sebab puji orang ngaji pondok ni pak kaya ya puji. Ada pun puji itu empat perkara. Yang pertama, puji koding bagi koding. Yang kedua, puji koding bagi hadis. Yang ketiga, puji hadis bagi koding. Yang keempat, puji hadis bagi hadis. Anak murid pun bengong. Mata apa koding dengan apa hadis pula tu. Orang ngaji pondok kan. Yang pertama, puji koding bagi koding. Tuhan puji diri dia. Layak ke Tuhan puji diri dia? Layak muka dia Tuhan. Ini nak kata dia kedebel pun pada dengan Tuhan. Mana ada dia lebih kedebel daripada Tuhan? Nak kata pemurah sekali pun mana ada orang boleh jadi pemurah seperti Tuhan? Tak ada. Kita ni kita duk tolong orang lagu mana? Kalau orang tu deraka, kita siap. Ha. Bukan setakat kita tolong orang, bini kita. Kalau dia tak molek kita, habis gelah kita wui ke dia. Tapi kalau dia nak lawan kita, kita posan juga ke dia pun. Kalau ke mana? Mana ada manusia boleh berpuas hati dengan semua hak manusia buat? Tak boleh. Tapi kita ni, kita tak boleh nak tak puas hati dengan Tuhan. Tak boleh. Berasa tak puas hati lah dengan Tuhan ni. Apa? Bulan 12 mari musibah. Bulan 12 mari musibah. Lepas tu nak buat ke mana? Nak berharap tu dengan Allah. Nak kata tak puas hati, kamu berharap buat mu, aku peduli apa, dah kena mari ujian muka aku Tuhan. Astaga tu. Dah betak dah betu hang, pandak lawa dia lagu mana?
Puji Khadim bagi Khadim. Yang kedua, puji Khadim bagi hadis. Tuhan puji bagi hak dia buat. Kita nak kata bagi kita molek wan, bagi orang lain molek lagi pada kita. Kita nak kata hak ni hak kita molek sekali, hak orang lain jangan lagi. Kita kata hak kita sedak lagi, orang lain masuk sedak lagi. Tapi hak Tuhan, dia puji bagi dia buat. Dia puji Nabi SAW. Dia puji kita, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Yang ketiganya, iaitu kita puji Tuhan. Hak ni mudah nak faham. Kita puji Tuhan, ya sekat Tuhan. Dia tak beranak. Tapi puji sama-sama kita pula, puji hadis bagi hadis. Kita puji sama-sama kita, dia tak mati setakat kita. Sebab tu kalau orang mukmin dia berkecek, dia puji orang, okay? Dia kata Masya Allah demo, Tuhan we ke demo Allah, Alhamdulillah. Dia akan tubik perkataan lagu tu. Sebab dia nampak di sebalik gapo yang Tuhan we ke dia tu, di sebaliknya ada Allah Subhanahu Wa Ta'ala habui segala-galanya. Kalau orang faham kalimah Alhamdulillah tu sendiri. Baik. Bal huwa al-haqqu min rabbik. Maka itu kata Allah, bahkan Quran itu al-haqqu benar daripada rabbik, daripada Tuhan hak we makan kamu itulah. Tuhan hak pegang mulah tu manusia ai. Itu kata Allah. Al-haqqu makna benar. Lawan dia al-batilu. Batil makna tidak benar. Baik. Benar ni apa dia? Benar ni serupa dengan hak semati. Semati lagu mana pahal kedok ke sini. Semati ni makna betul sungguh. So beginilah kita kata. Dia kata depeh tu eh. Ada kereta belaga. Sayang kita kata. Sungguh mak. Oh sungguh. Kita tengok belaga sungguh. Makna sayang kita kecek benar. Tu benda yang boleh kita tengok. Nabi Muhammad ni benar. Benar Nabi Muhammad, dia kecek gapo, walaupun kita tak pergi tengok lagi akhirat, tapi dia kecek akhirat dah, kita wajib percaya kerana benar. Dan manusia ni dia mempunyai perasaan kalau tak tengok depan mata dia, dia kira jodoh. Supaya kata ustaz nak mari ngajar ni besar, dia kata besar mana, kursi halus-halus patah lah, dia kata jodoh. Mana ada manusia besar tu, jin besar tu. Mereka tak percaya, mereka lagi lah. Mereka tengok, kita tunggu kereta naik sejuk. Allah, jika besar sungguh, jatuh lah. Itu nak suruh pahal. Maknanya sayang kita kecek benar. Dia kecek tu betul sungguh. Dan gapo hak berlaku, dengan gapo hak terjadi. Boleh pahal kata? Kalau dia kata begini, dia kata, oi, kedai orang puji itu sedap sungguh. Sedap orang. Kau pergi makan tu. Apa-apa kita pergi makan, tak sedap. Mana saya kita tipu, jangok saja ya. Tapi buat nasi goreng supaya buat dengan kaki. Dok rok ke jangok situ. Nah, maka saya kita tu kecek tak benar. Quran ni benar. Segala Quran kata benda hak sudah berlaku, benda hak akan berlaku, benda hak nak berlaku, semuanya betul dan benar berlaku. Litunzira qauman ma, supaya engkau memberi amaran kepada kaum. Tujuan Quran itu turun nombor satu indar, beri amaran. Dia panggil ancaman, amaran. Mak salah kata warning. Warning ni supaya kita bawa kereta dia. Kita bawa kereta, kita tekan api brek tu, mah nyala merah belakang. Kalau tak nyala pelita merah tu, tak sudah bawa kereta lah. Tepuh orang. Okay. Orang tak tahu, berhenti kau nak pergi, berhenti kau nak pergi. Nah, nah. Bila nyala merah tu lak, kita kata tekan, nyala. Automatik dia panggil. Automatik tekan, nyala. Nyala merah tu supaya orang belakang tu berhenti. Itu mana indah, beri amaran, berhenti. Kita pergi jalan, tempat tak tembok. Dia pun tulis 90 kilo. Itu peringatan tu. Perjalan. Boleh jalannya 90 meta kita 90 kilo saja boleh jalan. Per jam 90 kilo. Gitu 110. Lebih pada tu gak mungkin jalan tak comel gapo, banyak bahaya. Jadi Quran ni dia beri kita daripada ikut hawa nafsu. Batu hidup ni kena ada beri. Beri lain tak memakai belaka. Beri Quran ni yang makan molek. Kita beri pah buka Quran kata halal. Quran kata boleh, beri dalam. Dia kena ingat, Quran ni bagi yang tak belaga dengan hawa nafsu. Hawa nafsu kita tak belaga dengan Quran.
Quran kata lagu ni, nafsu kata lagu ni. Nak uji kita, nak ikut Quran, ikut syariat ataupun nak ikut hawa nafsu kita. Jadi Quran ni beri amaran kepada kaum. Ma atahum min nadhir min qabli, kaum khususnya bahasa Arab tu hak tahu mari nabi lagi sebelum pada ni. Bukan Nabi Muhammad SAW ni, dia aku kiralah. Lama Nabi Ibrahim 2500 tahun. Sebelum mereka tu Nabi Syu'ib 2000 tahun. Di tanah Arab tu sendirilah Syu'ib 2000 tahun, tambah 2500 tahun. Dah tak ada nabi lepas pada tu. Jadi kelangan bangsa Arab tak ada. Nak banding dengan Bani Israel. Bani Israel nabi, 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 nabi seumur pok dia, tapi pok dia hok pala lawak Islam. Tak sia pada Islam, kerahnya pok ni. Jadi tak ada nabi. Kalau kita buka kitab Fiqh Sirah karangan Dr. Syekh Muhammad Al-Buti, Syekh Al-Buti ni dia sebut sekarang, dia kata bangsa Arab ni ibarat kata serupa bekah kosong lagi. Jahiliyah sembah berhala tu, yalah, itu orang panggil dia telah ubah agama dia asal. Agama yang dia pegangnya agama Nabi Ibrahim asalnya. Sebab tu Arab jahiliyah ni kita jangan faham supaya orang sakit tak ada agama tu. Dia berpegang dengan agama Nabi Ibrahim. Sesaknya dia kerana dia mari ubah agama Nabi Ibrahim. Ini kita kena beringat. Islam yang kita pegang ni jadi sesaknya Islam ni kerana ada ubah agama Islam. Bila kata ubah, maknanya dia masuk benda lain. Masuk benda lain tu orang panggil bid'ah. Maknanya orang yang buat benda-benda yang bid'ah ni adalah orang yang membuka peluang untuk sesak dalam agama. Tu kita kena jaga. Jahiliyah dulu memang dia betul-betul pergi pada agama Nabi Ibrahim. Dia jadi sesak sebab dia mari ubah. Nabi Ibrahim buat haji, dia pun buat haji, tapi haji dia tawaf belah telanjang. Tawaf belah telanjang. Orang tina tawaf halik malam, orang tak nampak. Orang jatuh tawaf halik siang. Sebab apa kau dah telanjang? Sebab baju yang kita pakai ni tak ada. Telanjang pula puak-puak bawah-bawah, puak-puak atas-atas ketua-ketua tak telanjang. Mungkin baju banyak puak dia. Ni baju kita pakai awak dosa ni tak ada. Dia kata nak berjumpa dengan Tuhan. Jadi kata awak baju baru lah, baru jumpa Tuhan. Ada pada ada pakai yang ihram, khuh semua dah. Semelih korban dia, buat cara dia, bermalam di Muzdalifah, bermalam di Mina, apa dia buat cara dia. Dia tak ikut cara Nabi Ibrahim awal-awal. Padahal cara Nabi Ibrahim itu cara agama dah. Dan dia kata orang Mekah ni ada agama, itu pak saudara Khadijah radhiyallahu anha. Waraqah bin Naufal, dia berpegang pada agama Nabi Ibrahim. Ini menjadi perbahasan yang panjang lah. Termasuklah agama ayah mokpok Nabi lagu mana. Kita bersangka baik, kita kata mereka ni berpegang pada agama asal. Maknanya dia tu ada agama. Sebab hak dia tak ada agamanya kerana marinya orang hak ubah agama. Ubah agama dengan benda ditambah dalam agama. Lepas tambah jadi syirik. Mula-mula berasa ingat ketuk lebar kat tengok gambar. Berasa tak sedar gambar ni generasi mari rung lain pula. Wah, patung. Tak sembuh lagi tak atas meja tengok. Berasa teringat. Mari rung lain pula, mari buai patung tak dinding. Lah kali sembuh. Sebab membuka pintu kepada syirik. Muka setan ni pandang. Setan tak suruh jadi syirik selalu. Dia heret koha supaya jadi syirik. Oi setan, tak lok lagu tu lah. Pok kita pergi semayang masjid mengaji Quran dah. Dia nak juga supaya kita jadi syirik. Syirik ni hak dia nak sebab duk neraka sekali dengan dia. Kena azab dengan Allah sekali dengan dia. Sebab tu dia nak kita jadi syirik. Syirik ni mana apa? Syirik bukan kata Tuhan dua. Mana ada orang kata Tuhan dua? Tak ada. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wa la yaqulun Allah. Kalau mau tanya siapa dia buat langit bumi? Allah. Tuhan sebelah kau agama mana pun. Cuma hak jadi salah ni, dia meletak kuasa ada Tuhan tu tak di manusia. Berkat maha berkat Tuhan, manusia pun berkat juga. Tuhan yang milik syafaat, manusia boleh beri syafaat juga. Tuhan yang tahu benda gaib, manusia tahu juga benda gaib. Dia mau jangan gilalah jumpa dengan babo tu, dia mau ingat baiklah, dia kata bapa, oh, dia mau tengok mata dia. Dia tahu belaka dia mau apa. Babo tu pinjam sifat Tuhan kalau mana? Dia tahu benda gaib tu.
Ada orang pergi, dia kata dia tahu sungguh ustaz. Dia kata, tahu mau dia pergojing. Dia pergojing, dia tanya, koring kita ni ada koring belakang bawa kita ni. Koring yang super perangan kita. Koring dia tu tanya koring kita. Wak gapo semua dia, wak gue ni, wak gue tu, gak jing. Dia cepat. Sebab kita kata ada gapo sebelah luar kata. Nih, jing nak boleh kita nak boleh kesapa tu kena. Bangun duduk kena pergi kelih lambat. Jin ni apa? Mari nak ada raya. Kita percaya. Oh, dah lah. Oi, kata jadi tu pomo tu. Jadi apa pakai jin? Kak kebanyak ke jin hak masuk dalam tubuh manusia tu nipu belako. Nipu habis. Orang panggil nipu hangit, nipu. Oh, ya bui. Kita mana tahu ya duduk di ala jin, dia Islam kau kape. Yang ngucap asyhadu alla ilaha illallah. Orang pun kata, mutubik. Kalau mutubik aku bakar. Ya, takut nak bakar. Terbakar kedok ke dia tu. Terbakar kedok dengan hambak lagu tu. Jadi aku kena paham boleh. Jin hok mari dengar Nabi baca Quran. Masa Nabi baca Quran terbakar kedok dia. Dak terbakar dia beriman dengan Quran. Mana kata kita baca ayat kursi dengan keyakinan sebab Nabi kita hajar nak hambak jin kena baca ayat kursi. Malaikat tu lagi hambat jin tu. Kalau malaikat ju bakar dia. Bukan ayat Quran kita baca tu bakar dia. Keyakinan kita pada Allah berkenaan dengan apa Nabi kita sebut. Hak tu malaikat mari tu lu hambat lah tubuh ni. Kena bina akidah dulu baru jin tak kacar deh. Jin tak ganggu. Kalau tidak ganggu situ. Akidah kalau mula. Caya Nabi kata. Ni dia ayat apa? Kita baca dah ayat kursi ustaz. Tak jadi apa. Jin pun suka sengih. Malik, tak jadi apa tu aku nak dengar dia. Tak? Allah rundu lagi buat dia. Dengar ke tak ni? Buat jin. Bukan demo. Tanya jin ni. Ada main ngaji malam ni. Duk luar tu kali. Jaga malik ke apa eh? Duk belakang. Ada tarikah. La'allahum ta'ahtadun. Ayat akhirnya mudah-mudahan mereka diberi hidayah. Allah. Sebenarnya Quran turun pada kita ni Tuhan nak beri hidayah. Hidayah yang kita minta mana? Ihdinas sirata al-mustaqim. Ihdina. Ya Allah beri hidayah pada aku. Pentingnya manusia hidup dalam hidayah ini. Dua kali. Yang pertama Tuhan tunjuk saja. Yang kedua Tuhan gerak hati supaya buah. Dua-dua kali kita nak. Kalau kita tak tahu jalan nak makan puluk. Kita kata... di mana rumah orang tu eh? Oh, demo duduk sini mungkin betul pada mulai lepok kiri, masuk arah lepok kan eh? Rumah dia situ. Demo orang mana? Awak rosak lah tu. Dia kata, kawai tak nampak mungkin kawai berkawai sini. Tak nampak, kawai tunjuk dah ni. Tunjuk tak nampak, dia kata tak nampak. Mungkin tak peso sini. Ah, tak apa, naik motor kawai. Naik motor kawai tu maknanya kita pergi bawa dia sekali pergi situ jumpa tempat makan puluh. Kita minta dengan Tuhan lagu tu. Bila kata ihdina, Tuhan tolong beri hidayah pada aku. Makna Tuhan buka mata aku ni supaya tengok gapo dia benar-benar, biar nampak hidayah dan mutulok piping aku ni Tuhan. Supaya pergi ke Allah benar. Kalau kita dengar saja ada ustaz nak mari mengajar begini-begini, kita dengar mana hidayah tu siapa dah dengar kita. Cuma kita minta Tuhan gerak hati kita nak mari. Malam ni Tuhan we dua-dua ke demo. Tuhan we kepada pok kita ni gerak hati nak mari, dia dengar dah orang duk iklan kata orang nak mengajar, siapa mengajar apa ikut jelah. Tapi ada dah dalam hati tu. Ada dah dalam hati tu alam benda besar Tuhan gerak hati kita. Kerana ada orang okay? Tak dengar saja tapi tak gerak hati. Tak dengar ya Allah solah dok baik boleh. Oh dia kata awal dah hulun ni. Dia duduk situ. Dia duduk atas wakah duduk sengih situ. Sebab tu hai tunjuk saja pada dia. Hak paling teruk sekali. Walaqad zara'na li jahannam kathira min jin wal insa. Lawan dia. Aku nak penuh neraka tu. Tidak pada jin dan manusia. Hak lagu mana? Qulubun la yafqahu nabiya. Ada otak si fikir. Mari hidayah tolok. Tak semikir sikit apa. Walahum a'yunun la yusiruna biha. Ada mata tak sikit. Walahum a'zanun la yasma'una biha. Ada telinga tak sikit. Maknanya dia tolok waktu hair tu bukan setakat tak sikit. Dengar apa tak sikit. Mikir dah orang sekali.
Orang lagu ni kata aku nak penuh neraka Jahannam. Jadi pok kita tengoklah bila Quran kata la'allakum tahtadun, la'allahum yahtadu, makna dengan Quran je kita akan dapat faham, kita akan dapat hidayah dengan kita belajar tafsir Quran. Insya-Allah kita sambung 2 minggu lagi. Belum pada puasa dah ni. Minggu depan tak ada, minggu sekali lagi. Ha, ya kira selain gitulah. Minggu ni ada, minggu ni ada, minggu ni tak ada, minggu ni ada. Ni kita mari semua sebenarnya. Neh, mari semua. Dan apa mari ni pun kata apa mari-mari nak mengajar so. Tak ada apa minta gapo dekat aku amo tak sini. Minta mari tolong mari dengar. Kalau bahasa kena, ambil. Bahasa ustaz mengajar tak kena, tak apa. Sebab kita kecek ni, kita nak mengikut apa yang Tuhan kena pada kita. Bukan kita nak suruh dia mau kena kita. Boleh faham kan ni? Kita tidak akan bercakap mengikut kehendak demo. Tapi kita bercakap mengikut kehendak Tuhan pada kita. Iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu kita tak ada nak minta apa? Tak ada nak minta apa? Tak ada kata nak ke apa? Tak ada. Nak pengaruh ke? Nak jadi sosok sini mah. Kita orang Malaysia. Kalau ke mana ni? Oh, kalau kita nak pengaruh, nak ke apa? Kita duduk Malaysia. Cuma kita nak we. Apa kita berasa bahawa tak lepas hidup kita. Kalau kita ada ilmu sikit, kita tak payah kau ke. Tak lepas. Dia kena ingat sekarang yang hamba nak pesan kepada budak-budak muda. Mana kita nak dakwah ni, tak ada di hamba kapek merah depan kita, tak ada. Nabi dakwah habis piti. Habis piti Khadijah, habis harta. Nak menegakkan Islam. Lah poket Nabi ke? Hamba duk mikir, sore kata, eh Tuhan, aku dakwah ni kenyai apa tu? Nyakit, aku nyakit ke dia. Lepas mengajar, terdagoh. Lepas mengajar, terdagoh. Siapa nyakit ke dia? Dakwah. Nak kata seneng dengan zaman dakwah ni. Mudahnya kalau kita cerita baca Nabi Nuh dekat sakit balo apa, orang tutup telinga, tutup mata. Tapi apa nak pesan kepada orang muda nak buat kerja dakwah adalah satu kerja yang payah, bukan kerja yang mudah. Kerja yang perlu pada pengorbanan, bukan kerja yang dapat hasilnya. Kerja dapat hasilnya kita pergi laut, laut dekat buat ke kering ke udai ke berapa ke. Kok gila kerja banyak di muka dunia ni. Rajin dengan malah. Rajin dengan malah awak kerja. Tapi nak dapat keberkatan dakwah ini, dia perlu pengorbanan jiwa kita. Alhamdulillah kita korban diri kita, nyawa kita, harta kita untuk agama ni. Mudah-mudahan Tuhan nilai kita sebagai ikhlas, insya-Allah. Aku qouli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Tanda dah ayat nombor 4. قولوا قولي هذا استغفر الله العظيم لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واستر عيوبنا وتشمد بنا أعداءنا وتسوء بنا أصدقاؤنا. اللهم فقهنا في الدين وعلم التأويل واهدنا إلى سواب السبيل. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. يا الله تكرمي تعالى يا الله كمن ناجيني بيارك كمن بحي يا الله. Ya kami boleh amal, ya Allah. Beri kekuatan kepada kami untuk kami beramal dan istiqamah di atas amalan agama ni, ya Allah. Bila kefahaman kepada kami, faham sebagaimana fahamnya para sahabat Nabi kepada Al-Quran, ya Allah. Masukkanlah iman dan jiwa kami, ya Allah. Jadikanlah kami nak diampun dosa, ya Allah. Diampunkan segala kesilapan, angkat segala penyakit dan bala daripada kampung kami ini. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.